sampaikan tadi yang itu baik. Saya akan teruskan dengan tajuk saya itu cara persembahan musik klasik India. Oke, tapi pada poin yang pertama. Oke. Semangat musik diterapkan dalam mata pemusik. Maksudnya semangat musik ini diterapkan pada dalam pemusik itu sendiri. Dalam pemusik itu ada semangat musik dalam diri dia sendiri. Oke, ini adalah kata-kata Ravi Shankar, yaitu salah satu daripada pemusik India yang terkenal ataupun yang terpenting. Jadi ini, we view music as a kind of spiritual discipline that rests one's inner being to divine peacefulness and peace. Sudah? Jadi sini maksudnya kita melihat musik ini sebagai satu jenis we view music as a kind of spiritual discipline that raises one inner being to divine peacefulness and bliss. Jadi menurut ni kata-kata Ravi Shankar, music merupakan satu disiplin diri, rohani, spiritual discipline yang membolehkan peacefulness, kemenangan dan dalam divine. Dan ini adalah memang sesuai kita mau langsung dia adalah salah satu daripada sastra. Filsafat ataupun sastra. Orang biasa susah ngomong. Jadi tunggu nanti. Oke, seperti yang telah terangkan tadi, musik selatan India terdapat pengaruh pengaruh ataupun kesatuan keagamaan, jadi pada keagamaan. Dalam pemusik India ini, mereka akan meninggikan guru ataupun master sebagai wakil Tuhan. Maksudnya, pemusik tadi akan meninggikan guru mereka, di mana yang guru tadi itu sebagai wakil pada Tuhan. Yang guru tadi itu adalah master. Terusnya, biasanya satu upacara khas untuk menerima murid ataupun pelajar baru. Murid tadi mesti menyerahkan personality yang sama seperti guru. Oke. Untuk menerima pelajar baru ini kan, satu upacara akan dilakukan di mana pelajar tadi ataupun murid baru tadi itu mesti menyerahkan seluruh apa yang dia ada tuh pada guru dia. Dia maksudnya yang murid itu mesti 100% menuruti apa kehendak guru dan setelah guru itu dia akan mesti ada dengan murid itu. Oke, seterusnya. Penurunan ilmu pada guru adalah penurunan ilmu pada murid adalah secara oral dan ia merupakan tradisi dalam musik India. Murid meniru guru, mereka perasa demi perasa. Maksudnya, murid tadi belajar daripada guru bukan bertulis, tapi lebih pada oral ataupun lisan, percakapan. Jadi, murid tadi akan meniru apa yang apa guru mereka buat. Misalnya, guru tadi buat satu simple lewat begini, terus itu murid akan. Paham? Oke. Terusnya, walaupun musik klasik India mempunyai banyak sistem notasi, mereka hanya memberikan melodi dan irama asas saja. Oke. Walaupun kita tahu kan, musik India ini mempunyai banyak jenis notasi, tapi biasanya mereka cuma menggunakan melodi dan irama yang asas saja. Nanti saya akan jelaskan tentang nanti. Oke, improvisasi. Poin tadi dicakap cuma melodi asas kan, jadi melodi asas tadi disaksikan pada bentuk yang lebih menarik. Improvisasi merupakan salah satu daripada teknik dalam musik klasik India. Teknik ini sering digunakan karena ia sangat penting dalam musik India. Oke. Dia dibimbing dengan melodi dan irama yang kompleks, di mana akan menguasai ton, hiasan, dan irama sesuatu lagu. Maksudnya sini, mereka dapat melodi ataupun irama yang asas saja, tapi setelah mereka improvisasikan, lagu itu akan menjadi lebih menarik. Oke, improvisasi adalah satu teknik yang memerlukan masa yang bertahun-tahun untuk dipelajari dan menguasai. Seperti yang kita tahu, improvisasi ini bukan senang. Dalam musik India, teknik ini sangat susah dan mengambil masa bertahun-tahun untuk kita menguasainya.
Oke, seterusnya improvisasi ini biasanya dipersembahkan oleh solois dan pemain drum. Oke, kalau kita lihat dalam satu orkestra India ataupun satu persembahan musik India tuh, yang memainkan improvisasi ini lebih kepada solois dan pemain drum. Dan ataupun solois. Solois ini termasuklah sitar ataupun ada suara tadi. Oke, inilah contoh-contoh gambar. Oke, ini adalah gambar yang kami ambil dari kuil Batu Cave saat itu semasa kerja lapangan kami. Dan seperti yang kita nampak itu ada suara memainkan melodi tabel memainkan rhythm dan seorang ujung sana main lainnya. Dia lebih kepada tak ada dalam dia lonceng, jenis lonceng dia bunyikan laju-laju begini. Melodi akan jadi laju juga lebih kepada tempo. Nanti kami akan tunjukkan video sebentar nanti. Oke, sekarang kita tengok pada video yang ini dulu. Udah on loop atas dulu. Satu soalan dari awal nanti ya. Kita bawa Atika ya. Okey kan? Know anything about Indian music, it is you have to say that Ravi Shankar is the Beatles. Sebelah kiri the Beatles. Dia ni orang yang pergi belajar dengan Ravi Shankar. Okay, music India ni satu music yang dipanggil kelas tinggi. So, sampaikan the Beatles sanggup pergi belajar. Dia ada satu video tau khas yang di mana dia buat one-on-one dengan dia belajar dia. Nanti masukkan dalam blog, eh? Been sort of our guru American audiences with his frequent concerts and film scores and so on. An amazing musician. Feel yang semangat dalam diri pemusik.